Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjat kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini mempelajari agama Allah. Dan sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dasar beliau kita dapat menjalankan agama dengan terang benderang sesuai ajarannya. Baik, saya akan berusaha menyampaikan tentang makhraj hurud terbagi, pada umumnya terbagi atas 5 hal. Yang pertama, al-jawb itu huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan. Biasanya huruf-huruf mat yaitu fathah, dhammah, dan kasroh. Atau contohnya ba, bi, bu. Dalam surat Al-Hud ya, ayat 49, contohnya nu siha, itu yang pertama. Yang kedua, al-halak itu huruf hijaiyah yang keluar dari rongga tenggorokan. Contohnya ada 6. 1 a, 2 h, 3, 4, atau Pak Sabil kalau bisa membandingkan Pak Sabil yang 3, 4, 5, 6 nya Ho, Ain, terus Goin Ho, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Alisan itu huruf-huruf yang keluar dari lidah. Yang keempat, Asyafatan, itu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir. Yang kelima, Al-Qaisum, yaitu huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung. Demikian yang saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Contohnya tadi yang apa? Yang apa tuh, safatain, huruf safatain contohnya bacaan gimana? Dari kedua bibir, kedua bibir, pak mohon Pak Babang untuk menjawabnya. Yang asafatain ya, asafatain itu seperti pertemuan antara dua bibir. Huruf-hurufnya itu seperti huruf fa, itu yang pertama, kemudian ba, kemudian mim, dan waw. Itu jadi mendapat empat huruf ya, fa, ba, wawu, sama mim. Itu Pak Stanley, cukup. Abu Firman. Demikian ustaz-ustaz yang telah kita pelajari bareng-bareng, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.